Oke, teman-teman, kita mampir di lapak 232B atau di lapaknya Bang Edo. Nah, di sini kokinya bagus-bagus, teman-teman. Dari mulai ukuran kecil sampai ukuran besar itu ada di sini. Kita juga lanjut mau tanya-tanya atau kepo-kepoin sampai yang ada di lapak Bang Edo gitu. Langsung aja kita tanya-tanya ikan koki yang ada di sini. Kita sudah sama Bang Edo, teman-teman. Bang Edo Tensei ya, Bang ya? Yahoo. Yahoo tuh. Bang, saya mau tanya-tanya ya, ikan koki nih, Bang. Iya. Nah, ikan koki lagi banyak yang nanya juga. Nah, jadi buat teman-teman yang di Pasar Parung bisa mampir ke lapak 232 ya. Iya, Bang Edo. Tuh, teman-teman, lapak Bang Edo ikannya bagus-bagus nih, teman-teman. Kalau nggak percaya, kita liatin aja ikannya. Khusus koki Tulungagung ya. Khusus koki Tulungagung, teman-teman. Nah, kita kepo-kepoin mulai dari sini dulu nih, yang bawah-bawah dulu nih. Itu kaliko. Nih, kaliko. Ukurannya udah gede nih, teman-teman. Tanggung. Ukuran tanggung. Kisaran harga berapa ini, Bang? 25.000 nih. Bisa kurang dikit. Bilangnya bisa kurang dikit lah. Dikit aja. Dikit aja jangan. Ini red ada cap. Red cap. Oh iya. Yeah. Red oranda red cap nih. Jambulnya tuh. Jambulnya udah mulai ngangkat. Belum gede tapi udah kebentuk. Iya. Dia berapa nih, Bang? Sama 25. 25.000 nih, teman-teman. Nego tipis. Nego tipis aja. Soalnya di sini bisa tipis-tipis negonya, Bang ya. Bisa pun. Nih, tuh lihat gede banget. Sogun. Jenis apa ini, Bang? Oranda sogun. Oranda sogun. Ini mau udah indukan ya? Kurang dikit. Kurang dikit tuh. Kalau yang gede gini kisaran harga berapa, Bang? 230 nego. 230 nego dikit ya? Iya. Tuh, negonya enggak usah banyak-banyak sama dia mah, dikit aja negonya. Ini rikin gede. Nah, ini lagi nih, gede nih. Ini jenis apa, Bang? Ryukin. Oh, Ryukin. Oke, Ryukin nih, teman-teman. Ryukinnya cakep banget. Ukurannya udah gede banget nih. Iya. Ryukin ini kisaran harga berapa, Bang? Sama, 230. 230.000 nih, teman-teman. Legonya tipis. Ini udah bisa jadi biang. Iya nih. Pokoknya dari ekornya tuh udah cakep lah. Dorsalnya juga main, berdiri. Ekornya lebar, kayak butterfly dia, Bang, ya. Tricolor. Tuh, tricolor nih, teman-teman. Oranda. Ini ikannya lagi banyak yang tanya-tanya juga panda tricolor. Lumayan harganya. Iya, kecil-kecil juga lumayan ya. 40.000. 40.000 nih, teman-teman. Udah murah ini mah 40.000. Tuh. Biasanya tempat lain nggak dapet nih 40.000. Nggak dapet. Ini cakep banget nih, teman-teman tuh. Ini kita koki Tulungagung ya. Koki Tulungagung. Ini oranda apa nih, Bang? Oh, oranda biasa ya. Oranda biasa. Ukurannya lumayan lah, ini masih remaja. Ini per kantong isi berapa ekor, Bang? Ini 3 ekor 50.000. 3 ekor 50.000. Ini 100.000. Berapa? 100.000. 100.000. 100.000. Nih, teman-teman, 100.000. 200.000, 100.000. Ini yang kecil juga ada nih. Ini yang kecil mah. Ini Ryukin kecil ya. Ryukin kecil ya. Isi 10. Isi 10 berapa? 50.000. 50.000. Nih, teman-teman, isi 10. Yang dikit aja. Ryukin. Ini sama, Bang, asli juga sana. Sama. Sama Tulungagung. Oke, teman-teman. Nah, ini jenisnya bulldog, Bang. Bulldog. Berhubung udah sore ini jadi koleksinya tinggal sedikit. Bulldog ini berapa, Bang? Itu 40.000. 40.000 nih, teman-teman. Nah. Ini juga ini yang gedean. Kalau yang gede ini berapa nih? 40.000. 140.000 nih. Tuh. Ukurannya lumayan. Harga sewaktu-waktu berubah. Harga sewaktu-waktu berubah. Pokoknya buat teman-teman bisa langsung datang ke lapak 232B dengan Bang Edo, nanti kepoin aja. Ini apa nih, Bang? Oranda apa nih? Black. Oranda gelap. Black oranda. Black. Black oranda. Oke. Black oranda ini kisaran harga berapa, Bang? 35. 35.000 nih, teman-teman. Black nego oranda. Tipis. Pokoknya negonya tipis ya.
Nih. Ini apa nih, sama ya? Kaliko. Kaliko. Oranda juga? Iya. Kaliko Oranda. Kaliko Oranda berapa, Bang? Hah? Berapa nih? 25 nego. 25.000 nego. Oke. Teman-teman nih 25.000. Bang Edo. Ya. Biasanya selain di lapak 232 atau di lapak itu bisa kirim-kirim kok, Bang? Bisa. Bisa. Jabodetabek bisa. Jabodetabek bisa ya. Untuk teman-teman nomornya ada kan, Bang? Nomornya ada, cuma WA-nya enggak ada. WA-nya enggak ada, telepon aja ya. Ada yang pakai WA teman saya. Oke, oke, oke. Saya pakainya Telegram. Telegram. Siap, 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 siap. Jadi buat teman-teman bisa langsung ke sini aja ya, Bang ya. Iya. Oh, dengan Bang Edo di lapak 232B. Oke, teman-teman, kita langsung apa nih? Ini ada pakannya juga ya? Tuh. Pakan koki. Ini yang premium nih, Bang ya. Koi, ini bakal body. Buat koi kecil ya. Iya. Ini bakal color. Color. Biasanya pakan yang kayak gini berapa nih, Bang? Ini. Ini 85.000. 85.000, teman-teman. Ya, emang dia pakannya kualitas ya. Bagus. Nih, teman-teman. Ini Oranda Kaliko. Nah, ini gue lihat satu karena warnanya beda. Nah, ini gue beli nih, gue keep. Biasanya kalau ada yang komen, Bang nanya-nanya doang, gak beli. Ini saya beli, Bang ya. Terima kasih, Bang Edo. Bisa udah digoyang nih buat temen akuarium di rumah. Ada apa nih, Bang? Pakan cana. Oh, pakan cana. Dari udang ebi. Ini udang ebi isinya. Udang ebi terus dipakein karofil. Kalau mau buat yang red maru, lohan yang merah, pakai yang merah. Pakai merah. Yeah. Kalau pengen warna merah. Pengen warna merah. Ini untuk yang yellow maru. Yellow maru. Ini pakai karofil kuning. Karofil kuning. Ini ikan yeah. Pasti mau karena dia dari udang. Ya, buat tingkatin warna. Nah ini buat blue. Ini yang buat biru-biru ya? Ah, buat oranti, pulkra, terus buat apa namanya, bleheri ini bisa. Oh, bisa nih. Buat jadi, lohan juga bisa. Buat lohan bisa ya. Nah, buat naikin warna. Oke, ini kantongnya berapa, Bang? Satunya 35.000 aja. 35.000 nih buat teman-teman yang dia di pasar ikan hias Parung, jangan lupa nih itu pakannya. Kalau mau reseller, biar beli banyak bisa lebih murah. Bisa ya, reseller ya. Pokoknya dari produk dari WNC Parung. Nih, teman-teman tuh, produknya tuh. Nih, buat cana, lohan, masuk semua. Masuk, ya. Warna naik, dijamin. Oke. Oke, teman-teman, kita mampir ke lapak. Dengan lapak berapa ini, Bang? Lapak 14. Lapak 14 dengan Abang Sultan ya? Iya. Nih. Berarti koinnya Sultan-Sultan nih kan? Tuh, koi-koi Sultan, teman-teman. Karena namanya aja yang punya tuh Sultan. Koinnya juga cakep-cakep, gede-gede. Nah. Bang, saya mau tanya-tanya atau kepo-kepoin harga ikan koi ya, boleh, Bang? Boleh, boleh. Nah, kita dari yang kecil dulu kali, Bang, ya? Yang ukuran segini nih. Ini ukuran berapa ini, Bang? Ukuran 20 cm nih, teman-teman, tuh. Nih, 20 cm ini jualnya per kantong atau gimana, Bang? Itu per kantong. Per kantong. Untuk satu kantongnya kisaran harga berapa, Bang? Nih, teman-teman, 200.000 isinya 1, 2, 3, 4, 5 ekor tergantung ukuran, Bang, ya? Tergantung ukuran. Nih, teman-teman, tuh. Kalau yang isi 3 ini sama? Isi sama, cuma jadi ukurannya 25.30. 25.30 jadi lebih besar, ya? Iya, sama, 200. Tuh, harganya 200, teman-teman. Ini juga ini sama nih, Bang, ya? 200.000 ya? Tuh, pokoknya 200.000-an di sini satu kantong. Ukurannya tergantung. Oh, isinya tergantung ukuran. Jadi ikan di taran semua. Oh, ntar dulu. Iya. Bedanya ini ya? Jadi ini dari sini Blitar nih, Bang? Iya, Blitar. Oh, beda, teman-teman. Nah, ini Blitar nih. Mungkin kalau Blitar harganya beda kali, Bang, ya? Beda. Nah, jadi yang Blitar ini kisaran harga berapa, Bang? 200 ini, satu ekornya. Satu ekornya 200 ya, teman-teman. Oh, ukurannya udah gede. Pakai harga beda. Jadi satu kantong isi 2 ekor harganya 400.000, Bang, ya? Iya. Jadi kalau mau ngambil banyak, itu bisa nego lagi, Bang, bisa ya? Bisa nego, pasti. Panke, ada kohaku, siro,
Nih, cakep nih. Iya. Oke, Bang Sultan. Biasanya selain di Lapak 14 atau di Pasar Ikan Hias Parung, bisa kirim-kirim nggak, Bang? Bisa. Tuh, teman-teman bisa kirim-kirim. Yang kemarin nanyain ikan koi, ini banyak banget di sini. Ini kalau buat teman-teman yang pengen tanya atau tanya-tanya ke Bang Sultan, itu bisa dihubungin kemana, Bang? Ya. Ke nomor 0856-9392-4006. Tuh, nomornya nanti bakal ditampilin di video. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan koi atau mau beli pakaian, bisa langsung kontak atau hubungi Bang Sultan nih. Selain di Pasar Ikan Hias Parung, dia juga bisa kirim-kirim, teman-teman. Nah, mulai dari koi lokal lah istilahnya, koi Parung sama koi Blitar tuh ada, Bang, ya? Ada. Nah, tuh. Jadi yang Blitar tinggal pilih aja nanti. Nih yang kalau yang lokal sih murah, Bang, ya? Iya. Nih yang lokal-lokal nih. Oke, Bang Sultan, terima kasih ya. Yep.